sambelnya Bu Pagang. Bikin perut lapar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Benet. Maaf ya, Purane. Berjumpa lagi di channelnya Aris Manisik. Cheese. Hari ini mau masak rica-rica ayam. Soalnya mau ada tamu ya, Mbak ya. Mau ada tamu. Tadi beli ayam nih. Mau dirica-rica pemirsa. Iki mau buka. Bumbunya tadi nggak dianu ya, soalnya disik di blender. Iki bumbunya tadi ada kemiri, brambang, bawang, terus merica sedikit ya, tak ini bunyi. Iya, menune mengko pemirsa bakale. Bakale ada cara apa, Mbak? Apa ini godong pewa godong bakal ada cara apa kok godong buka bersama salam om nanti deh padahal aku sing nyimpen kok ya lali. Assalamualaikum kene kene laos dik di mana di mana itu buka lo. Di mana kamu berada? Laos, laos, laos. Kok tidak ada? Laosnya kok tidak ada? Dan sorenya juga tak ada. Kita ada mesek. Iya. Halo pemirsa, aku lagi nyapu. Aku tak ambil laos sama. Ini ditunggu aja pemirsa, hari ini kita di Manisik bakal ada acara buka bersama dengan seseorang yang pemirsa tunggu-tunggu dan pemirsa juga pasti tahu sudah sering kesini juga. Pokoknya ditunggu videonya. Ditunggu videonya pemirsa yo. Semoga nanti acara tidak hujan, lancar ke aku mau dengan pemirsa. Mas Aris kan musuh ngelebuk lalu. Jadi untuk ban, aku merapikan rumah. Petik-petik sembarang dengan soalnya Mbak Erna kan ada acara di rumahnya besok juga lagi ngutuk Iwa. Jadi kemarin aku mulai tengok Mbak Iwa, ngutuk Iwa gitu pemirsa. Oke bumbu dari tadi pada alinya pemirsa soalnya aku belum. Yo iso cuma nanti rumah MPW soalnya di rumah muara aku belum nyiapin. Menunya ada apa aja di ada rica rica, ada tempe udang, ada cemeding, ada sambal panggang, ada kerupuk, ada es teh. Nanti ada apa lagi ditunggu pokoknya. Ada semangka. Pastinya cemeding itu dipambil semangka seger. Apapun cemeding ambil sambal. Makan sambal naik lalap semangka seger. Iki mengko lalape ada timun juga. Iki sing bakale sing dige sambel cemeding ada daun tela. Tempe udang. Terus lah iki mengko di Mbak iki labune tinggal lalap apa dige apa? Digodho. Iku labune. Labune mengko direbus pemirsa, dibuat kayak apa jenenge iki mengko kayak kraya digodho jadi Gendoyo. Jenenge nek nang dine iki padha parai Mas Gendoyo. Ya, nek iki lagi tutup. Oh. Pasti parai tutup karo Mbak Gendoyo jenenge. Ditunggu aja pokoke. Soalnya lagi kober pemirsa, kan juga kita harus menyesuaikan jamnya. Jadwalnya juga. Jadwalnya harus pas. Oh, ini ada no terus yang diundang nggak bisa kan Bu Eman juga tewas di masa itu. Ya aku tak main seru deh. Sambil ya pemirsa jam nyapu sambil apa? Ya ada ayamnya yang sudah direbus, bumbu. Iki dibuat tidak pedas pemirsa. Kayak ini pedas soalnya buat bersama, buat buka
puasa terus pedes kok tenan lek panas. Heeh, terus ada kemangi juga. Sudah dicuci. Ayamnya juga sudah dicuci. Ki direbus tapi juga dicuci lagi. Iya, dicuci biar bersih. Ini masak rica-rica ayam dan sembarangnya. Hari ini sahabat manisnya menunya apa ya? Lek sing foto ora ya. Oh iya, saya ambil duitnya. Ini serenya udah dicuci, geprek-geprek. Apa mbak yang semurangnya? Nganu berangkat loh. Nganu kemiri mungkin. Nggih. Ini seger yang bikin perut keroncongan. Bumbu wajib ini tadi enggak tak kasih merica, tak kasih merica anu wae kelopot jenenge dalam. Gula bang, Dek. Wis tak kei gula bang satu tadi tak ikutin blender. Kilo, benda itu lo sendak dulu, habis gulamu. Perkiraan satu. Mang makai godoknya makai gula uya. Iya. Kemarin kalau agak rewel menangis. Soale panas. Iki blek-blek wong soleh wis sangat takrane pemirsa mbek Erna iki. Ayam yang sudah direbus iki. Iki ngenteni apa, Mbak? Iki ngenteni nek rada sak. Ini sesak. Pemirsa. Kemanginya nanti terakhir. Kecap. Sedap. Gratis piring. Gratis piring, iya nek tuh. Lego enak tersane gratis piring. Kasih air sedikit biar meresap. Meresap ke bumbu pemirsa. Tidak lagi goreng. Mengkut terus diulet sampai meresap bumbu lagi ketika kemangi, Mbak. Enggak tak pedesin soalnya takutnya enggak durian pedes. Soalnya kan buka puasa perut masih kosong terus dikai pedes piye, Mbak ya. Tur yo engko ndang tamune gak jan pedes, ngawake dhewe ngono. Wis. Rica-rica kan dominan pedes. Ya pedes tapi gak patek pedes iki. Udah ditaker. Wis. Kita nganu lho pemirsa, serai ya pemirsa. Serai, cepetan serai. Rica-rica setan, obat setan. Kira rica-rica biasa. Biasa. Soalnya kan gak pedes. Nganu dek berarti rica-rica bi aja. Bi aja. Tapi rasanya luar biasa. Tak kalah kalau cari rak, orang kalah kalau rica-rica nih restoran gede nih pemirsa. Saya tengok ini untuk lagi. Ya. Baik, kurang cepat. Saat. Mana satu pot? Siapa yang masih
Timbe napa apa, Mbak? Mbak iki. Oh, tempene wis diiris. Tempe nggung godhok labu. Oh, tempene kok sore. Iya, kurang tanggung. Kurang tanggung kok. Iya, kan tanggung kok tahu lu kok. Engko iki belum dicuci ya, Dik? Belum. Dicucine mengko soalnya kan masih mengko. Gratis piring cantik, keramik kok cantik. Tapi api nganune yo, Dik yo. Piringe. Iya. Endi? Piringe kaya kembangane pinggire yo, Dik. Kene oh yo no terusan sedap yo. Kecap manis nomor 1 di dunia. Kecap kan jadi nomor 2, katanya nomor 1 semua. Dan nek buang lho. Ini nomor 2, nomor 3. Tangganya di mana dan lo belum sampai ke penyambel lo iki kabeh Mbak. Oh rale yo pedesen. Tapi kira iki kabeh ku terasi pemirsa plastik kira. Kok terasi asem? Endi? Iki. Enggak pedes soalnya apa sambel panggang itu. Identik panas. Iki enak tomat. Panggange mau ditekeni freezer apa? Tomatem 2 tok iki. Iki piro iki, Pak? Lah iki anu dik gak kena dinggo. Iya gak apa. Oh, panggange pemirsa iki. Tak lanjutne tak deloke lho wis sat e. Bau e. Nah ini. Tinggal nyambil panggang kalau ini. Mang ini terakhir nyemplung nanti. Kemacerin membuat perut lapar. Semoga mangko tidak hujan. Amin dan tidak mati lampu. Soalnya Nana Joso ini stop mati lampu. Apa enak hujan ya Mbak? Iya. Serak mati lampu. Ikut mengkot digawe sambil panggangi pemirsa. Tak buangan iki kok tidak menakan pemandangan. Serik. Soale bumbune yo wis nganu Mbak yo. Wis meresap. Serine kan tak ngene ngepres sampe remuk. Saking kuate. Yes. Saking kuatnya tak remek. Ayo, sampai remek deh. Yes, mateng. Apa yoyak mas? Oh, semut. Semut lapar. Matiin.
dijadiin dua ya, ben gak. Kok ben gak rajono cukono ngono Mbak, mesti. Iya. Ora ditekno siji nak nggone rada adoh kan mesti njuk tulung ngono. Tulung. Lantang. Ini kan wis enak. Jadi dua. Diman gitu. Bumbu ya Mbak. Ini bumbu kok. Bis, alhamdulillah sudah selesai menu satu. Ngambil panggang. Di pemirsa kita ya, bumbu sudah matang. Apa Mas Haris? Wis ditek ember nang kono lho. Oh, wis mateng. Iya, wis tak dikek kono, Dik. Halo pemirsa. Iki sisaan sayur apa sak ngono apa? Wala pemirsa. Jadi dua niki. Mantap. Jadi pengen makan. Bikin keroncongan. Pemirsa dilanjut nanti ini di konten Mbak Erna ya, masak sambal panggang sama nyayur kekonge sayur lumbu ya Mbak Erna. Lumbu karo goreng sambele. Kita tutup semuanya videonya. Terima kasih buat sahabat manisnya dimanapun berada. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dibantu 25.000 subscriber. Soalnya ini masalah juga mau ngurah jadinya pemirsa biar bersih. Soalnya penek tamu. Terima kasih. Mohon maaf. Ini tamu ya diurah jadi. Kuswayai kok soalnya kuswayai. Mohon maaf jika ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan di pemirsa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kerja manusia mengucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.